نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. Barusan sholat isya kita, ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut juga ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan. Tadi saya bacakan potongan ayat 90 surat 16 surat An-Nahl, di mana Allah menyampaikan bahwa ada tiga hal yang Allah perintahkan kepada kita. Dan secara kenyataan biasanya kita lebih perhatian atau lebih besar perhatian bila perintah itu datang dari sesama makhluk, karena jabatannya, karena pangkatnya, karena status sosialnya di atas kita. Padahal sebenarnya instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah darinya harus lebih kita perhatikan, harus lebih besar kita perhatikan. Seperti perintah yang Allah sampaikan pada ayat tadi, Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat baik, dan memberi kepada kerabat. Jelas pada ayat ini bahwa yang memberi perintah, yang memberi instruksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Imam At-Tamimi mengatakan bahwa ilmu yang paling penting dimiliki setiap muslim, dimiliki setiap orang, adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agama berdasarkan dalil-dalil. Karena dengan mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita begitu kenal dan merasa begitu dekat dengan Allah. Makanya wajar pada awal surat Al-Anfal Allah menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang beriman, bahkan dikatakan pada ayat tersebut, ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang yang mukmin sebenar-benarnya mukmin. Di antara cirinya adalah bila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Timbul pertanyaan, kenapa sampai bergetar hati mereka? Baru disebut nama itu tapi hati bergetar. Ini adalah karena sudah mencapai kamalat tauhid, kesempurnaan tauhid. Karena begitu mengenal yang punya nama itu siapa. Makanya ketika dzukirullah, disebut nama Allah, membuat hati mereka bergetar. Ayat ini yang memberi instruksi, yang memberi perintah adalah yang punya nama itu. Bahkan memakai huruf taukid di awalnya untuk memperkuat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dil qurba. Dari tiga perintah tersebut, kita bahas secara global
pada waktu yang relatif singkat ini. Yang kedua dari apa yang diperintahkan tersebut, bahwa selain kita disuruh bersikap adil, juga memberi kepada kerabat, kita pun disuruh oleh Allah langsung untuk ihsan. Apa itu ihsan? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi pada salah satu buku yang beliau tulis, Minhajul Muslim, beliau membagi ihsan ini menjadi dua bagian. Yang pertama, al-ihsan pibabil ibadah, ihsan dalam beribadah. Yang dimaksud ihsan dalam beribadah adalah beribadah dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang kita mampu dan kita bisa, sehingga sangat diperhatikan seluruh rukun-rukunnya, sangat diperhatikan seluruh syarat-syaratnya, bahkan sunat-sunatnya, juga adab-adabnya. Bukan hanya kita beribadah supaya gugur kewajiban semata, tetapi ingin ibadah yang kita kerjakan adalah husni ibadatika, ibadah terbaik yang kita bisa. Hal ini sebagaimana digambarkan pada isi sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, supaya tidak meninggalkan doa pada setiap selesai sholat, yang berbunyi Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, semoga Engkau menolong hamba untuk selalu berdikir kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, inilah yang dimaksud ihsan bi babil ibadah tadi, dan ibadah dengan baik kepadamu. Bukan hanya ibadah, bukan hanya selesai dari takbir sampai salam dengan gerakan asal-asalan, dengan doa bacaan semau kita, dengan bersuci sekehendak kita, tetapi bagaimana supaya solat ini termasuk husni ibadatika, solat terbaik yang kita bisa. Demikian juga saum kita. Makanya pantas pada hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musonab yang beliau tulis nomor 8880, sahabat Jabir pernah mengatakan, idza sumta fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhib wal ma'asib. Bila Anda sedang saum, maka saumkanlah sam'uka, pendengaran Anda, wabasoruka, dan penglihatan Anda, walisanuka, dan lidah Anda. Tetapi bukan dari makan, minum, dan bersebadan, anil kadib, dari berdusta, wal ma'asim, dan dari perbuatan-perbuatan dosa, sebagai bentuk ihsan pada saum kita. Yang kedua, kata Al-Jazairi, ihsan fi babil muamalah, ihsan dalam muamalah. Seperti bisa kita baca pada surat An-Nisa ayat 36, yang para ulama menyebut ayat ini sebagai ayatul hukukil ashroh, ayat tentang 10 hak. Kita harus melaksanakan hak yang ada pada diri kita, baik kepada Allah, kepada ibu bapak, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, baik tetangga dekat kita maupun tetangga jauh kita, kepada teman sejawat kita, kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal di jalan, di perjalanannya,
dan kepada hamba sahaya. Allah menyuruh pada ayat tersebut supaya kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, tidak terkecuali kepada binatang. Makanya kenapa ada seorang perempuan yang masuk neraka fi hirrah, karena seekor kucing. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas pada hadis riwayat Al-Hakim, pada Al-Mustadraknya, pada kitab Janaij nomor 1430, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta supaya ditunjukkan pada satu amal yang bila ia kerjakan ia akan masuk surga. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu bihi dakhaltu jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku pada satu amal yang bila aku kerjakan aku akan masuk surga. Maka pada saat itu Rasulullah menjawab, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang suka berbuat ihsan, orang yang suka berbuat baik. Tetapi ada lanjutannya hadis itu. Laki-laki itu bertanya lagi kepada beliau, wa kaifa a'lamu anni muhsinun, bagaimana bisa aku tahu bahwa aku seorang pembuat kebaikan, dari mana aku tahu? Tanya tetangga-tetanggamu. Rasul menyuruh supaya bertanya bukan kepada orang yang hanya lewat, bisa jadi setahun sekali, bisa jadi sebulan sekali, seminggu sekali, tapi tetangga-tetanggamu. Berapa bulan sekali kita bertemu dengan tetangga? Tentu bukan hitungan per bulan atau per minggu, bahkan per hari, bisa jadi tiap saat, tiap detik, tiap kedip kita bertemu dengan tetangga. Jadi tetangga kita tahu persis tutur kata kita sehari-hari seperti apa, perbuatan kita sehari-hari seperti apa. Makanya Rasulullah mengatakan, sal jironaka, tanya tetangga-tetanggamu. Bila kata tetangga-tetanggamu bahwa engkau muhsinun, tukang berbuat baik, fa'anta muhsin, berarti engkau demikian. Fakta, data seperti itu. Tapi bila tetanggamu mengatakan, innaka musiun, engkau tukang berbuat jelek, fa'anta musiun, demikian juga fakta dan data yang akurat pada tetanggamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk bisa melakukan apa yang ia perintah pada ayat tadi, untuk mewujudkan ihsan, baik fi babil ibadah maupun fi babil muamalah kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.